Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelaras, salam satu bis, salam jeder dari Seiba Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Seiba Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di Seiba Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit terbaru yang baru saja jadi dan juga baru saja tiba di gudang CVA Sodor. Nah, ini teman-teman ada unit senapan Kocap Daisetet. Mantep banget, oke sekali yang wah udah lama banget habisnya, hampir 2 bulan ya teman-teman ini belum lagi. Sekarang alhamdulillah udah ready kembali ya. Ini dia unitnya, ada unit senapan angin Kocap Daisetet. Nah, mantep banget, oke sekali. Sebelum kita perjelas spek-speknya, kita lihat dulu tes akurasi, soalnya ini barang baru saja datang, baru saja tiba, kita tes lihat dulu, kalau benar-benar bagus baru kita jual, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita simak dulu tes akurasi dari unit senapan angin Kocap Daisetet berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu hobi, salam cedor dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi unit yang baru saja datang, yaitu adalah unit senapan angin Daisetet. Mantep banget, yang udah nunggu lama unit Daisetet sekarang udah ready kembali. Mantep banget, oke sekali. Kita tes akurasinya, ini di jarak kurang lebih 25 meter ya teman-teman. Ini yang mengagetkan yaitu pelurunya cocoknya pakai peluru roket. Nah ini jenis slug teman-teman. Mantep sekali slug. Beratnya ini 14,2 grain. Jadi berat banget ini. Nah ini cocok sekali yang pecinta slug. Nah mantep banget ini pakainya peluru roket. Oke sekali. Ini kita lihat dulu ya tes akurasinya. Oke. Nah itu masih kosong ya teman-teman. Oke, dadit pas retikel. Kita perbesar biar lebih jelas lagi. Oke, nah itu agak kelihatan. Oke, kita perbesar lagi dua kali pelung. Mantep banget, satu lubang. Oke, tiga kali pelung. Oke sekali, mantep banget. Oke, empat kali pelung. Nah, itu jadi besar banget itu ya teman-teman. Oke, kita tambahin lagi. Lima kali, mantap, pelung satu lubang ya teman-teman. Kita tambahin lagi teman-teman. Enam kali pelung satu lubang. Kita tambahin lagi teman-teman. Tujuh kali pelung satu lubang. Kita tambahin lagi teman-teman. Delapan kali. 8 kali pelung satu lubang. Coba kita tambahin tembak siluet ya teman-teman. Oke, kita tambahin untuk nembak siluet, mudah-mudahan bisa. Oke, satu kali kena. Fotonya model apa? Model apa? Dua kali kena. Tiga kali, mantap. Oke sekali, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Mantap banget, oke sekali. Ini dia unitnya, Daisetet dengan daleman stainless. Ini chambernya dural seri 6 dengan rel pikat ini OD22. Mantap banget, Daisetet ori ini teman-teman. Mantap banget, ori lokal Indonesia ya maksudnya. Oke, ini safety trigger ada di chambernya, kalau ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Mantap banget, cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri. Oke, mantap sekali, ini dia unitnya Daisetet, pakai tabung 500cc, bisa magazine juga bisa single shoot. Oke sekali, nah ini pelurunya pakai peluru roket ini tadi ya teman-teman. Oke, mantap banget, 14,2 grain untuk beratnya. Oke sekali, kita
bahas lanjut tentang spek-speknya teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Kita lanjut bahas tentang spek-spek dari unit Sinar Penangin Bocap Daystat ini. Oke, disimak baik-baik tentang spek dan juga tentang harganya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mantap banget. Tadi udah lihat tes akurasinya, oke sekali, belum satu lubang. Nah ini unit yang sangat fenomenal, sangat bagus. Ada akurasinya, juga pembuatan, juga bentuknya yang sangat magis sekali, manis, cantik dan manja. Mantap sekali. Ini dia unit senapan angin Bocap Daystat. Oke sekali teman-teman. Tadi pelurunya ini cocoknya pakai peluru roket, nah sejenis seluk ya teman-teman. Nah beratnya 14,2 grain. Ini ada bermacam-macam sih yang cocok, ada juga yang Hercules, kadang juga ada yang roket juga ada, seperti itu ya teman-teman. Kalau buat request harus cocoknya seluk mas, nah kami juga belum tahu cocoknya seperti apa. Kalau yang dapat seluk ya seperti ini ya. Oke ya teman-teman, mantep banget, oke sekali. Kadang juga ada yang cocok pakai Hercules, seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas speknya, kita beritahu dulu harganya dan juga harga promonya terbaru di bulan November ini ya teman-teman. Oke, biar gak salah paham tentang info promonya dan juga harganya. Untuk harganya teman-teman, ini kita bandrol di harga cukup Rp3.800.000 ya teman-teman. Ini harga Rp3.800.000. Bonusnya ada pilih salah satu promonya, ada bonus gratis gear, gratis teleskop, gratis pompa. Nah itu pilih salah satu dari ketiga itu bonus tambahan ya. Kalau gratis ongkir, jadi pompa sama teleskop gak dapat. Kalau pilih bonus pompa, ongkirnya belum, teleskopnya belum. Kalau pilih bonus teleskop, ongkirnya belum, pompanya juga belum, seperti itu ya teman-teman. Untuk gratis ongkir ini kecuali tiga wilayah ya, ada Papua, NTT sama Maluku. Nah untuk wilayah itu Papua, NTT sama Maluku, dia mendapatkan subsidi ongkir ya teman-teman, jadi belum gratis ongkir ya, tapi dapat subsidi ongkirnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi pilih bonus salah satu itu, mau gratis ongkir, gratis pompa, gratis teleskop, pokoknya pilih salah satu. Nanti juga ada tambahan seperti tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes bagajin, perdam sama STKS, seperti itu ya teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Oke, untuk Daystat ini dia menggunakan laras Yumaja ya teman-teman, pakai OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Nah laras Yumaja jarak ideal bisa 60-70 meter, tergantung skill Anda ya, groping rapat, tergantung skill Anda juga. Bolak-baliknya kita kasih tahu jarak idealnya segini dan juga tergantung skill Anda semuanya, seperti itu ya teman-teman. Sebagus apapun jenis senapan panmu, tapi kalau skillnya kurang, nah dinyatakan ngacak di diri Anda, padahal itu belum terlatih untuk skillnya ya teman-teman, seperti itu. Untuk pelurunya tadi, pelurunya cocoknya pakai roket, beratnya 14,2 grain. Untuk larasnya ini menggunakan laras D13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Mantap banget, oke sekali ya teman-teman. Untuk laras juga udah terpasang manzel, nah itu pengganti perdam. Kalau pengen suaranya keras kayak tadi, dipakein manjel aja. Kalau pengen agak senyap suaranya, nanti dapat bonus perdam, perdam Uki Ultimate, perdam besar OD38, nanti udah kita setel dari sini juga. Mantap banget, seperti itu teman-teman. Oke, untuk serobongnya, ini serobongnya wah sangat bikin manja, bikin ganteng. Oke, mantap banget serobongnya, pakai serobong banyak dari Dural, OD-nya pakai OD20. Jadi dua lapis serobong, yang dalam ini pakai warna hitam, yang luar ini pakainya warna hijau. Mantap banget, oke sekali ya teman-teman untuk Daystat ini. Untuk tabungnya menggunakan tabung Bocap, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Mantap banget, oke sekali ya teman-teman. Nah, ini pakai tabung Bocap, tabung
500 cc. Nah, untuk aman angin diisi diamannya saja, safety-nya ya teman-teman, biar seal yang ada di dalam tabungnya itu gak mudah robek, dia gak mudah bocor. Nah, diisi di safety-nya saja 2700-2800 PSI ya, biar awet. Dan juga kalau habis menembak, nah itu disisakan anginnya minimal di 1500 atau 1000 PSI, seperti itu ya teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Nah, untuk cara perawatan tabung ya tadi, jangan sampai kelebihan anginnya, dan juga untuk habis menembak, nah itu disisakan minimal 1500 atau 1000 PSI, seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Nah, untuk pengisian angin ada di sebelah kanan sini, udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau untuk manometer ada di sebelah bawah ya teman-teman, manometer ada di bawah sini, dan bisa lihat tekanan anginnya masih berapa, ada juga nanti ngisinya sampai berapa, biar aman, seperti itu teman-teman. Oke, mantap banget. Nah, untuk chambernya ini bukan pakai chamber tumpuk atau chamber model-model jenis lainnya, enggak ya teman-teman, tapi ini pakainya chamber monolet. Nah, ini chamber monolet banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah daleman stainless, mantep banget, oke sekali. Pakai Dural seri 6, belum full CNC memang, tapi ini pakainya stainless dalemannya, mantep banget, oke sekali ya teman-teman. Oke, mantep banget. Nah, untuk magazine juga bisa diletakkan juga di sini, nanti magazinnya dapat magazine bonus biasa ya teman-teman. Kalau pengen yang magazine bagus tambah 100.000 dapat magazine CNC, mantep banget, oke sekali. Nah, untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, mantep banget, oke sekali. Safety triggernya udah ada di chamber ya teman-teman, safety trigger ada di chamber. Kalau di arahkan ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Cancel kokang juga udah ada di sebelah kanan, dan juga di kiri pun juga bisa, mantep banget, oke sekali. Nah, untuk setelan power ada di belakang. Nah, setelan powernya kalau pengen suaranya, powernya keras dan juga bikin numbangkan babi, ini juga bisa diputar saja ke sebelah kanan. Kalau pengen agak irit buat buruan yang kecil-kecil, diputar saja ke sebelah kiri, mantep banget, oke sekali ya teman-teman. Triggernya udah menggunakan trigger match, oke mantep banget. Jadi untuk kategori senapan Daystat ini bisa pakai long range, bisa juga buat berburu big game, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tapi kalau buat berburu hama babi, tenang saja pasti akan tumbang kalau kena area fatal ya teman-teman. Nah, area fatal seperti contohnya kepala, juga terus area intim, nah pokoknya telinga, hidung, mulut, nah itu pasti mati kalau kena area fatal seperti itu ya teman-teman. Kalau area perut, nah nggak bakal mati teman-teman, soalnya emang ini kaliber kecil, jadi kalau kena perut ya gak bakal tumbang, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk harganya tadi udah jelas. Untuk garansinya, nah ini garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Garansi akurasi itu meliputi kalau ada ngaca sampai sana ya teman-teman, kalau ada ngaca sebelum 2 minggu bisa dikembalikan ke sini. Kalau udah lebih dari 2 minggu, nah itu kalau mau ganti ya ganti larasnya ya, tambah uangnya, seperti itu ya teman-teman. Ibaratnya beli larasnya udah gak ada garansinya. Kalau garansi tabung, nah garansi tabung ini meliputi kalau ada pecah dari tabung ya teman-teman, kalau dari kebocoran, nah itu hal wajar. Nah, kita solusinya udah dibawakan spare part dari sini, jadi nanti kalau ada kebocoran bisa kita pandu dari sini ya teman-teman. Kalau chamber ya mengikuti tabung itu, kalau kesalahannya hanya bocor valve, bocor seal, nah itu kalau dikembalikan ke sini itu padahal itu benerinnya gampang ya teman-teman. Udah kita bawakan spare partnya, solusinya memang apalagi cuaca panas seperti ini, nah itu sering sealnya pada robek. Nah, jadi solusinya kita bawakan spare part dari sini, kalau ada hal yang seperti itu bisa kita pandu dari sini ya teman-teman. Pokoknya pasti kita pandu sampai selesai, sampai tuntas, sampai benar-benar senapannya bisa dipakai buat berburu. Kalau udah gak ngatasin, udah parah banget, nah itu dikembalikan ke sini, kita
service unitnya. Seperti itu ya teman-teman, kalau masih dalam waktu garansi ya, seperti itu teman-teman. Mantap banget, oke sekali. Untuk popornya ini menggunakan popor dari bahan kayu mindi ya teman-teman. Ada juga popornya yang popor bolong juga ada, warnanya putih semuanya. Nah ini jadi warna natural putih semuanya teman-teman. Udah ada setelan pipinya juga, udah ada. Mantap banget, bentuknya sangat elegan, sangat ganteng, akurasinya pun juga sangat oke sekali. Jadi rekomendasi buat pecinta bocap kayu, ini dia Unisona Panin Bocap Daisetel. Oke teman-teman, jadi seperti itu penjelasan spek dan juga penjelasan tadi akurasinya pun juga udah jelas. Untuk yang ketinggalan ini rel teleskopnya ya teman-teman. Rel teleskopnya ini pakai rel OD22, jadi rel Picatinny ya teman-teman. Mantap banget, ini pakai reknya rel Picatinny semuanya. Mantap banget, nanti dapat bonus rel Picatinny semuanya ya teman-teman. Pokoknya tenang saja, kalau yang ada rel Picatinny, kita bawakan rel Picatinny-nya. Mantap banget, oke sekali. Seperti itu tadi harganya udah jelas, speknya udah jelas, dan juga akurasinya pun juga mantap sekali. Oke, ini promonya promo 11-11 super big sale ya teman-teman. Jadi bonusnya pilih salah satu dari itu, dan juga ada tambahan bonus lainnya seperti tas, tali sandang, gantungan peluru, magazine. Nah itu udah ada juga. Mantap banget, oke sekali. Kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelaras, salam satu bis, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.